saya tidak menyalahkan, kabari kantor peternakan, Bu, anu, ini kan saya mau berhenti, tadi NKP-nya tidak berlanjut. Oh, ajengan Pak, enggak lah, saya pun tidak lanjut, kalau anu kantor pasir keranu, kalau marah mampu, kalau lainnya. Halo Pak. Udah. Iya Pak. Ya, itu yang kasus itu loh, napi loh, Boyolali ini. Oh iya. Mek, anu, mek mana turun tangannya apa? Boleh ini Pak Pras itu loh, Boyolali, aku tak urus nama ini. Oh Mek, iya Pak. Iya Pak. Arek yono, ay. Keberakannya. November 2024, Radius bekerja sama dengan Partai X dan Ikatan Wajib Pajak Indonesia, IWPI, melakukan perjalanan dari Kota Malang ke Boyolali untuk menyelidiki kasus Ude Pramono. Administrasi yang 15, 16, 17 itu mungkin sampai 18 kan saya sudah bayar itu. Jadi enggak, ya sudah sampai di rumah ya saya keuang. Oh, memang saya tidak punya pembukuan. Nah, mulai tahu pembukuan itu 2021 itu karena saya diurus. Kewajiban ini seperti ini. Nah, mulai belajar administrasi. Ini sesuai kalau kemampuan sih. Enggak. Makanya kalau dibikin gampang, daripada saya itu pajak cuma 280, buat 560. Ini motong dari penjualan itu dipotong saja, saya tidak mengurus administrasi. Saya itu khusus dagang susu melayani masyarakat. 2021, saya dikasih ini pajaknya 2 juta, 2M, lalu dianu lagi kembali beberapa kali, nanti tinggal 671 ya, kira-kira ya 647. Saya tidak sanggup, kalau tidak sanggup ini mau dilelang Pak, mau bebesok, kalau tak prei wae kalau wis bingung timbangannya, aku tak bingung dilelang rapopo, kalau tak prei dinyambut gawe rapopo. Jadi kalau diblokir saya berhenti, kalau dilelang saya enggak mengawan, om saya enggak tahu hukum. Kalau mengawan orang yang punya kemampuan, om saya enggak punya kemampuan kan enggak melawan. Tak asasnya pada hukum loh. Walaupun hukumnya salah atau benar, om itu apa tangan panjangnya pemerintah loh. Saya ya tak asasnya udah dilelang aja. Ternyata enggak mau. Wah itu enggak mudah Pak. Cara seperti itu kembalikan ke Boyolali gitu loh. Boyolali, lalu saya ngurusi pajak 2019 itu 75, lalu 2020 saya disuruh membayar 200 juta itu semua selesai gitu loh. Lalu berjalan ke sini kan baik-baik aja. Sampai 2022 dapat penghargaan dari kantor pajak 2022. 2023 saya sudah bayar selesai, jadi 19 sampai ke sana itu sudah selesai. Makanya saya termasuk taat pajak. Saya juga taat. Saya juga mengerti tanpa pajak pembangunan roda pemerintahan tidak jalan dong. Saya tidak menyalahkan, kabari kantor peternakan, Bu, ini kan saya mau berhenti, tadi NKP-nya tidak berlanjut. Oh, ajengan Pak, enggak lah, saya pun tidak lanjut, kalau kantor pasir keranu, kalau marah mampu, kalau lainnya.
makanya terjadi enggak. Jadi kula orang yang perlawanan, orang yang perlawanan orang nyala. Maka dibantu masyarakat toh terjadinya pasar seperti ini, terjadinya problem masyarakat seperti ini, apakah ada kesalahan cara pengelolaan kantor pajak? Mestinya kan gitu. Nah, nanti dicari celah-celahnya. Dan nanti buktinya dari saya enggak apa-apa toh. Sama seperti kan wawancara seperti ya. Problemnya apa-apa dicarikan permasalahannya. Lah ini kan urusannya enggak mau bantu masyarakat tapi bukan bantu saya. Saya juga bantu masyarakat mau diminta kok. Saya selaku warga negara itu ya kalau mampu bantu kepada pemerintah yang taat pada pemerintah yang ada kalau mampu. Seandainya saya tidak sanggup kan tidak masalah, kok saya tidak mampu. Mikir seperti itu tidak mampu. Saya bilang sama kantor pajak, saya beban saya itu ngurusi jual beli susu sudah saya curahkan ke situ, sudah berat ditambah beban ngurusi kantor pajak saya tidak mampu. Jadi tangan saya sudah membawa berat, semestinya tangan kanan membawa berat itu nanti dibawa tangan kiri, tangan kiri kanan sudah berat semua saya selekan. Lalu Bapak itu ke Pratama membalikan NPWP itu sama bukti dari apa Bank Mandiri lah. Lukirannya itu terus telepon pabriknya Cimory, Indolacto kalau udah nggak setor kan gitu. Soalnya rekeningnya diblokir. Nah dari Pemkop itu malah yang ngasih ini dari Cimorinya. Pabrikan tutup. Nah nanti pabriknya gimana? Maksudnya pabrik juga bingung. Soalnya dia juga punya karyawan toh. Kalau nggak produksi, jadi semua bingung. Terus Pemkot juga bingung. Bingungnya, lagi kok rakyat tuh gimana? Susunya mau dijual kemana kan gitu? Karyawannya aja sampai Bapak itu mungkin 50 ada. 50-an lah, 50-an orang. Itu aja gajinya nggak lumayan. Maksudnya makannya sayang itu kan gitu. Kayak kula lho, di anak loro. Nggak kudu dibayar sekolah gitu. Bojone ya kudu masak nasi kan gitu. Kalau nyari yang bayarannya kayak Bapak, di mana kan ngoten. Makanya harus diperjuangkan kan ngoten. 3.900.000 loh. Makanya peternak sama karyawan itu sampai ke Pratama toh. Maksudnya menggenahke, maksudnya minta sana, maksudnya keterangan kan gitu. Bener diblokir apa Bapak itu menyelewengkan dana nih kan gitu. Bangkrut nggih kasarane, bangkrut kan dalam artian kadang kan sok danane dienggo bangun lah, dienggo tuku mobil mewah kan gitu. Tapi kan emang bener, maksudnya danane kan diblokir gitu loh. Jadi kan bukan buat amit-amit koyak-koyak apa-apa kan enggak. Pemerintah daerah itu kan lewat disenakan itu kan nggih mengusahakan ini kan biar ya stoker bisa dibuka. Maksudnya uang itu duitnya rakyat. Maksudnya kan duit yang harus diambil buat bayar gitu. Nah kalau ditahan di situ masih ngajeng bayar gitu. Makanya sampai dimediasi kemarin memang dimediasi sama disenakan itu. Dipertemukan ya maksudnya sama Pratama. Tapi kan belum ada titik temu di sana ya tetap angka ini ya kudu dibayar. Ya, tulisan kan terutang maksudnya padahal ya Bapak bukan utang. Bu
dokumen sanksi kayaknya Pak. Kemarin itu sanksinya sanggup dihilangkan. Jadi 600 berapa itu sanksinya 200 itu dihilangkan sanggup. Jadi cuma 400 berapa gitu. Dan Bapak ya belum ini toh segitu. Paling duitnya ya duitnya peternak, duitnya rakyat kan. Perharinya taruh 20.000 lah, 20.000 susu anu liter, 20 ton. Kalau peternaknya 1.000 lebih, nah itu mau dibawa kemana? Pemerintah kota kan tahu, oh ini kapasitasnya, umpama kayak koperasi KUD, ini udah penuh, semua udah penuh gitu loh. Nah ini mau ditaruh di mana kan gitu. Makanya kan takutnya kalau ada kegaduan terlalu lama, ya akhirnya nanti pemerintahan toh yang disalahke. Akhirnya loh, wong iki rakyatmu kan enek masalah ora lek dirampungi kan ngoten yae. Ya toh kayak keluarga kan, iki kudu kepalane keluarga kan paling ora lek enten solusi kan gitu ada. Iya anak-anake do. Ngene kan antaranya gitu Mbak, makanya pemerintahan kan ikut campurnya kan dia dia masyarakat yang di apa yang dipikirkan. Kepolisian juga Mbak, polisiannya kesini, maksudnya polisiannya ya rakyatnya baiknya kok nek dong nganggur paling ora kan banyak kejahatan. Padahal kita itu loh udah bener ada bukti ini loh. Kemarin itu saya bawa segini tuh kok, saya fotokopi loh. Saya taruh situ, maksudnya anu minta anu apa? Bukti ini kan gitu. Bukti ada wong emang tiap anu kan ada bukti ini di langsung dikasih kan. Ini kok enggak ngakui kok ngoten. Mungkin jarene sistem ekonomi belum masuk kan. Kan. Kirim susu 5.000 liter kan gitu. Terus ntar kan pembayarannya 1 juta kasarannya kan gitu. Dan kan ada potongan PPH itu apa-apa kan gitu. Nah itu kan udah ada nominale. Jadi kita kumpul oke kan otomatis kan harusnya kan bisa ngikuti wong itu emang udah diambil kok. Kadang enggak di sana katanya sistemnya belum masuk itulah. Potongan ya pokoknya 2121 itu. Nggih. Makanya kan karpe bapak niku wis dipotong niku ki pun to lho, maksudnya enggak ribet. Namanya wong latihan usaha kan kecil-kecil ya, maksudnya bertahap ngoten mboten ujug-ujug langsung kayak gini kan mboten. Kudune ya mungkin pajake lah ya bertahap. Padahal kayak Boyolali kan dari kota susu, dapat susu bermasalah kan. Minimnya sosialisasi membuat Pramono kurang paham mengenai situasi dan jenis pajak yang ditagih. Pada 2018, tidak ada pembukuan yang rapi. Pramono hanya memiliki invoice dari Cimory dan Indolacto dan tidak menyimpan dokumen pajak seperti SP2DK atau SKP. Kurangnya sosialisasi juga membuat Pramono tidak menyadari bahwa tagihan pajak akan terus berjalan. Jadi dari IWP bisa langsung aja itu kalau ya dengan konsol gitu kita bantu beri Pak Ram upaya hukum tapi tidak berbeda tengah ini kan tidak kuasa lu kan duduk-duduk Pak Ram yang penting kita apa kita mau nggak masalahnya ini karena
satu kasus itu untuk kasus itu pembelajaran ke anak itu kita nggak ada gitu Pak. Kalau saya iya ya, kalau yang saya dari beda sama kayak pengadilan pidana Pak Prabowo dengan pejabat negara pajak enggak Pak begitu kuasa ya kan dulu tadi sudah enggak tahu apa-apa Pak yang tidak kalau dapat uangnya kembali enggak bisa nanti sebagian dia untuk bayar petani itu dan lain-lain itu Pak Prabowo jadi semuanya itu takut berhasil Pak Prabowo enggak berhasil apa tapi pengadilan pajak itu tidak harus orangnya datang Pak Pak gitu kan cuma enggak masa sekali enggak pernah itu jika enggak masalah Pak Pak. Jadi pulau anu, ya, saya udah anu kok pendidikan saya kan SD, jadi tidak mampu mengikuti seperti itu, tidak mampu. Makanya saya menyerah sama kantor pajak, saya serahkan EPBB saya sama surat dari kantor bank itu saya serahkan. Saya karena tidak mampu, saya mau dagangkan susu gitu, tidak kirim ke pajak. Itu kan ini Bapak, kita cari yang terdapat karena saya temukan maksudnya dengan dia pasti penipu sampai gitu loh Bapak. Jadi ini kurang gede ya. Nah, itu kan akan juga Bapak. Kami terus melakukan penelusuran untuk mendalami kasus ini dengan mencari peternak atau petani yang bermitra dengan UD Pramono. Dia pahlawannya Singosari dia, seharusnya gitu. Ya karena ada kemarin itu, okay. Itu kayaknya. Aku malah yang tahu dari teman-teman orang-orang jauh. Ya. Barusan, Pak Cipa. Barusan iya. Saya belum. Maksudnya? Soalnya setiap setelah anu pagi taruh, tinggal pulang, tinggal ke pasar. Nanti kalau udah pulang dari pasar, ambil kennya, bawa pulang. Jadi nggak tahu, saya nggak tahu. Jadi dapat berapa kan udah kartunya sudah. Di situ. Maksudnya kita sama-sama sibuk, saya ngurus dagangan saya ke pasar ke ini, setor cuma setor ya diterima ya udah gitu aja. Ya, untuk setor. Sekarang. Dia bagus loh. Dia itu pinjam uang itu ya enggak ada bunganya kok. Seandainya kita kan masih ada belum tunjang. Ada tunggakan kayak pinjam simpan pinjam gitu kan. Enggak ada anu, kita enggak setor itu pun dia enggak nak. Terkait pemberitaan dari UDI Pramono ya, kantor kami sebenarnya masalah ini adalah sebenarnya masalah yang biasa kami lakukan ya dalam mengamankan penerimaan perpajakan dan memang tugas kami mengumpulkan penerimaan ya. Prosesnya memang dari awal kita melakukan proses namanya jadi dengan pertama mungkin edukasi pendaftaran PP terus edukasi terus pengawasan gitu kan terus pengawasan terus juga ada namanya proses penegakan hukum kalau itu bisa eksekutif bisa pidana ya. Nah kalau untuk kasus yang ini kan prosesnya kita sudah melalui tahap pengawasan ya, di mana apabila ada terdapat ketidaksesuaian ya dari data yang kita peroleh ya kita kan dapat data dari sumber manapun ya, dengan SPT-nya ada ketidakcocokan atau bahkan mungkin juga belum dilaporkan gitu ya. Tentunya kan pasti kita lakukan klarifikasi dan himbauan untuk
membetulkan SPT ataupun melaporkan SPT. Secara umum seperti itu. Apabila kegiatan pengawasan tidak diadakan oleh wajib pajak, bila ditindaklanjuti, nantinya akan naik prosesnya ke proses pemeriksaan. Iya, dari hasil pemeriksaan, ya kan, nanti dari pemeriksaan selesai itu akan terbit suatu produk, ya. Ya kalau mau pak, mungkin nama surat ketetapan pajak, ya. Jadi menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayar, ya, kekurangan pajaknya plus sanksinya. Nah, surat ketetapan pajak itu kan harus diselesaikan atau dibayar masih wajib pajak di dalam 1 bulan. Lewat dari 1 bulan, tentunya dimulailah tindakan pembagian aktif. Tindakan pembagian aktif mulai dari kami kirim surat teguran, surat paksa, gitu ya. Terus ada lakukan penyitaan ataupun pemblokiran. Sampai kalau penagihan aktif itu diujungi nanti penyitaan. Kasus yang ini karena terdapat tunggakan pajak, ya, dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan tindakan penagihan aktif. Ya, pastinya sudah. Jadi kebetulan SP2DK udah tidak lanjut nih kalau nggak dari 2019 ya, SP2DK-nya misalnya bisa juga diperiksa itu diperiksa tahun 2020 ya biasanya ya, pada saat pemeriksaannya mulai pemeriksaan 2020 selesai 2021 ya selesai, dan pemeriksaannya kebetulan dilakukan oleh unit pemeriksa di Tangil ya, dan emang didatangi dan bertemu WP-nya juga bertemu saat, artinya memang semua dokumen-dokumen itu pemeriksaan dan juga WP-nya juga diundang ke sana pun datang, artinya semua sampai. Kalau pada saat setelah selesai pemeriksaan, ya itu kan ada namanya ya dari waktu belum selesai pun ada namanya pembahasan ya, pembahasan konsultara misalkan WP merasa ini terlalu besar seperti itu. Nah, karena masih dalam pembahasan dan pemeriksaan masih berjalan kan belum final ya, jadi WP bisa melampirkan bukti-bukti. Kalau menurut dia pajak saya nggak seperti itu. Dia lampirkan bukti, contoh gampangnya misalkan dalam pemeriksaan mungkin dokumen yang disampaikan terkait dengan biaya-biaya mungkin nggak sesuai, masih belum semuanya. Nah begitu disampaikan temuan sementara, SPP menyampaikan bukti-bukti susulan, ya kan? Pemeriksaan masih proses ya, belum tutup ya. Itu kan bisa potensinya yang dari berapa menjadi turun kan? Kan belum selesai pemeriksaan, biasanya pemeriksa manggil ini loh temuan kami, ditanggapi, ya kan? Karena masih proses belum di close, silakan dibuktikan. Kalau bisa dibuktikan, yang memang firm, yang mau nggak mau kan pajaknya jadi turun. Itu perpajakan itu kan timbul kan tiap tahun ya, 2018, 2019 juga ada lagi kan, 2020 dan seterusnya. Nah, pada saat selesai dilakukan pemeriksaan, wajib pajak ini dihimbau ya, karena di tahun pajak berikutnya terdapat data lagi yang berbeda nih, selesaikanlah ya kan pembayaran ataupun pelaporan pajak yang tahun-tahun berikutnya supaya tidak dilakukan pemeriksaan lagi yang gitu kan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, kita istilahnya menyampaikan SPT dengan tentunya dengan setoran. Memang setorannya cukup besar, gitu ya. Nah, kita wajib pajak diberi penghargaan kan, bunyi penghargaan itu kan bukannya karena bukan kriteria wajib pajak patuh, tapi atas kontribusi pembayaran. Nah, karena kebetulan dia baru menyetorkan untuk tahun-tahun pajak itu, ya kan, yang belum disetorkan dan cukup besar, kan? Nah, itu dapat penghargaan karena kontribusi pembayarannya. Kalau dampaknya, saya kira saya nggak bisa jawab itu ya. Tapi kalau dari data penerimaan kita tumbuh lah dibanding tahun lalu, bulan per bulan itu masih ini, ya masih. Karena ini kan sebenarnya tindakan penagihan ini bukan hanya kami yang melakukan, semua kantor pajak pasti melakukan itu untuk melakukan tindakan penagihan aktif. Dan kami pun melakukan blokiran bukan cuma wajib pajaknya, tapi semua yang menunggak dan tidak mau bayar, kami melakukan penyitaan atau pemblokiran seperti itu. Jadi saya rasa nggak terlalu. Kita harus pisahkan ya, pelaksanaan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan ya. Kalau misalkan wajib pajak ingin
Jadi kita juga nggak bisa menghalangi juga ya Pak ya sebenarnya. Nah, kita berharap sebenarnya wajib pajak tetap berjalan usahanya gitu ya, tetap kita berjalan. Tapi kewajiban perpajakan juga tidak boleh ditinggalkan, tetap dilaksanakan. Jadi yang kami tetap kewajiban perpajakan itu dilaksanakan dengan baik. Wajib pajak, ada utang pajak juga harus diselesaikan, ya usahanya juga tetap berjalan. Tambahan syarat pemblokiran kami tidak boleh mematikan wajib. Iya. Jadi misalnya ada berapa rekening itu hanya satu. Ya, ya. Ini pun ya kita sudah pertimbangkan seperti itu. Kalau sosialisasi ya memang kan kita juga pasti ya melakukan mengundang BP, tapi di samping mengundang itu kan kapasitas itu kan juga bisa menjangkau seluruh wajib pajak ya. Jadi sosial itu kan banyak macamnya. Kita juga ada media sosial dan sebagainya. Nah yang jelas terhadap wajib pajak ini kalau edukasinya itu sudah kami lakukan ya. Bukti karena apa yang tahun-tahun berikutnya yang belum dilapor akhirnya dilaporkan. Nah itu kan bukti sudah mulai diedukasi. Untuk kedepannya kita harapkan wajib pajak dapat melaksanakan seluruh wajib pajak ya, melaksanakan kewajiban perpajakan untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Jadi apabila ada surat permintaan klarifikasi atau himbauan itu jangan takut ya, ya jangan malah didiemin ya, tapi ditanggapi. Silakan kalau emang nggak ngerti datang ke kantor pajak untuk dikonsultasikan nah, supaya tidak berakhir nanti di pemeriksaan ya. Kalau emang sudah clear wajib pajak mau membutuhkan SPT tentunya tidak akan melakukan proses pemeriksaan. Ke depan saya berharap wajib pajak dapat lebih patuh dalam menjalankan hak dan kewajiban berpajak. Saat ini, Pramono dapat dianggap menyetujui temuan pajak tahun 2018 senilai 671 juta karena belum mengajukan keberatan maupun gugatan. Hal ini mengancam kelangsungan bisnisnya. Berdasarkan analisis IWPI, pajak terutang untuk 2018 sebesar 676 juta. Jika pola ini diterapkan hingga 2024, Pramono berpotensi memiliki utang pajak 4,2 miliar dengan asumsi omset 40 miliar per tahun. Namun, jika menggunakan norma penghitungan penghasilan neto NPBN dengan tarif norma 11%, pajak terutang bisa mencapai 7 miliar untuk 2018 sampai 2024. Mengingat Pramono tidak melakukan pembukuan resmi. Dalam wawancara dengan pemilik, ditemukan beberapa fakta. Saldo rekening yang diblokir mencapai lebih dari 1 miliar, namun yang dibekukan hanya 671 juta. Tidak ada tunggakan pembayaran kepada peternak. Pramono mengaku kesulitan akibat pajak dan enggan berjuang lebih lanjut. UD Pramono ternyata masih beroperasi, meski sebelumnya Pramono menyatakan usaha itu tutup. Ini terkonfirmasi dari peternak dan pemerah susu pada 4 November 2024. Selamat malam rekan-rekan wajib pajak dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini, kami dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia hendak menyampaikan beberapa pendapat terkait dengan kasus pajak yang viral dari Saudara Pramono atau UD Pramono yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali.
Adapun informasi yang disampaikan atau ditanyakan kepada kami adalah berkaitan dengan NPWP yang akan diserahkan Saudara Pramono kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. Dan kemudian disampaikan kepada kami sebuah pertanyaan, apakah dengan menyampaikan atau menyerahkan NPWP, kemudian utang pajak Saudara Pramono menjadi hapus? Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu wajib pajak dimanapun Anda berada, bahwa menyerahkan NPWP tidak serta-merta menghapuskan utang pajak yang telah diterbitkan dalam SKPKB. Mungkin yang dimaksud dengan menyerahkan NPWP adalah mengajukan permohonan penghapusan atau pencabutan NPWP. Tentu konsekuensinya ketika permohonan penghapusan atau pencabutan NPWP disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak, maka yang bersangkutan akan dilakukan pemeriksaan pajak. Dan pemeriksaan pajak tersebut dapat dilakukan selama 5 tahun kebelakang untuk pemeriksaan administratif. Namun untuk pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan 10 tahun kebelakang. Sehingga dengan demikian, menyerahkan NPWP atau kemudian mengajukan permohonan penghapusan atau pencabutan NPWP tidak menghapuskan utang pajak yang sudah diterbitkan dalam bentuk SKPKB. Pertanyaan berikutnya, lalu apa akibat hukumnya apabila kemudian utang pajak tersebut yang menurut media massa sudah viral dari Saudara Pramono senilai kurang lebih 700 juta apabila tidak dilakukan pembayaran? Tentu jawabannya sangat sederhana sekali. Apabila Saudara Pramono atau Ude Pramono tidak mau melaksanakan pembayaran, maka pilihan atau opsi yang tertinggal yang melekat pada yang bersangkutan hanya menempuh upaya hukum atau upaya administratif. Adapun upaya hukum tersebut bisa berupa gugatan, bisa berupa banding, dan juga bisa berupa peninjauan kembali. Namun upaya administratif yang juga bisa diajukan yaitu permohonan keberatan atas terbitnya SKP, bisa juga permohonan pembatalan terhadap SKP dan STP yang tidak benar, maupun permohonan pembetulan terhadap SKP dan STP yang tidak benar. Sehingga itu pilihan yang tersedia bagi Saudara Pramono atau Ude Pramono. Kecuali yang bersangkutan mau melaksanakan kewajiban pembayarannya atau mau membayar utang pajak tersebut. Namun apabila tidak mau melaksanakan pembayaran, maka pilihan yang tersisa adalah menempuh upaya administratif dan upaya hukum seperti yang sudah kami jelaskan. Pertanyaan berikutnya adalah, apa kemudian akibat hukum atau konsekuensi hukum jika tidak mau melaksanakan pembayaran utang pajak dan juga tidak mau menempuh upaya hukum maupun upaya administratif? Akibat hukumnya yang dapat dikenakan kepada Saudara Pramono atau Ude Pramono adalah, pertama, Direktur Jenderal Pajak akan menyampaikan teguran dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan apabila yang bersangkutan tidak menempuh upaya administratif dan upaya hukum. Kemudian, apabila tetap tidak diindahkan, maka Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan surat paksa. Dan perlu kami sampaikan bahwa surat paksa adalah surat yang mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, ya, sehingga tidak perlu penetapan eksekusi dari pengadilan manapun. Kemudian apabila tetap tidak diindahkan, maka Saudara Pramono dapat dilakukan pemblokiran terhadap barang yang bergerak dan dilanjutkan dengan barang tidak bergerak. Nah, setelah dilakukan pemblokiran terhadap barang yang bergerak akan dilakukan pemindahan kepada rekening negara. Dan terhadap barang-barang yang tidak bergerak akan dilakukan penyitaan yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan pelelangan. Dan tentunya apabila pelelangan itu masih tetap tidak cukup untuk membayar utang pajak, maka akan tetap dicari harta-harta yang lainnya yang bersangkutan dengan Saudara Pramono atau Ude Pramono. Dan bisa juga melebar kepada harta istri atau harta anak sepanjang tidak ada perjanjian kawin di antara suami dan atau istri. Dan tentunya akibat hukum lain adalah yang bersangkutan Saudara Pramono atau Ude Pramono dalam hal ini secara pribadi akan dicegah untuk meninggalkan Indonesia karena mempunyai utang pajak lebih dari 100 juta sampai kemudian yang bersangkutan melunasi utang pajaknya. Maka akibat hukum lainnya adalah tahun-tahun pajak yang akan datang akan diterapkan dengan metode mirroring.
Artinya apabila utang pajak Saudara Pramono tahun 2018 adalah kurang lebih sekitar 700 juta dan Saudara Pramono tidak menempuh upaya administratif dan atau upaya hukum, maka tahun pajak yang berikutnya mulai dari 2019 sampai mungkin 2023 dan sampai 2024 apabila sudah masuk ke tahun 2025 akan diterapkan metode mirroring. Jadi kalau utang pajak tahun 2018 adalah kurang lebih 700 juta, maka sampai dengan 2023 bisa diasumsikan utang pajak Saudara Pramono adalah sekitar 3,4 atau 3,5 miliar sampai dengan 2023 dan kurang lebih sekitar 4,2 miliar sampai dengan 2024. Jadi tidak menempuh upaya administratif dan upaya hukum tentu mengakibatkan mirroring bisa diberlakukan dan utang pajak semakin besar. Dan apabila utang pajak semakin besar dan tidak dibayarkan, maka bisa dilakukan upaya paksa seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Sekali lagi, apabila Saudara Pramono ingin menanyakan lebih lanjut mengenai solusinya, silakan berkonsultasi kepada Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada seluruh wajib pajak dimanapun Anda berada, termasuk kepada Saudara Pramono. Terima kasih, selamat malam.